Sebelum pembahasannya gue mulai, gue pengen memberitahukan nih kepada kawan Darkmoon semua, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di channel kami ya. Supaya apa sih? Supaya kawan Darkmoon tidak ketinggalan updatean video terbaru dari Teknik Drum Channel. Setelah kita melatih teknik dasar ghost note tadi, berikutnya adalah jika sudah mulai terbiasa, kita mulai melatih ghost note ini dengan memakai subdivision note 1/16. Buat awal-awal atau pertama kali, kita bisa melatihnya dengan memberikan ghost note di setiap 1, 2, 3, dan 4 dari 1/16 ini. Bentuknya seperti ini. 1, ghost note, aksentuasi dengan menggunakan Muller teknik ataupun Muller stroke. 1, ghost note, aksen dengan Muller teknik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Bentuknya seperti ini. One accent E equals note, M accent, A accent. Di setiap E equals note. One E M A E E M A E E M A O E ghost note berikutnya adalah kita akan memindahkan ghost note ini ke setiap end dari masing-masing note 1/16 ini. Bentuknya seperti ini. 1 N 1 1 E aksen menggunakan Muller teknik N ghost note A aksen lagi. Ghost note ini ke setiap A dari masing-masing note 1/16. Bentuknya seperti ini. 1 E M aksen Muller stroke atau Muller teknik A ghost note. 2 E M aksen A ghost note. 3 E M aksen A ghost note. Seterusnya seperti itu. 1 E M A 2